impian semua orang. Justru kebalikan dari mimpi setiap orang. Seorang jutawan yang berasal dari Jerman malah hidup menggelandang. Dia adalah pemilik dari perusahaan jasa pindahan terbaik di Berlin Barat. Perusahaannya memiliki kurang lebih 600 karyawan dengan lebih dari 60.000 pelanggan di 14 lokasi yang berbeda. Perusahaannya memasuki pasar saham dan berhasil meningkatkan keuntungannya lagi. Kekayaan dan kesuksesan tidak membuat jutawan ini bergaya hidup mewah. Keuntungan perusahaan yang menjadi haknya sebagian besar disumbangkan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia mengumpulkan dan menjual botol-botol bekas. Tempat tinggalnya pun tidak mewah. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil dan tidak mempunyai kendaraan ataupun rumah pribadi. Namun kini jutawan yang sangat dermawan itu telah tiada di dunia ini. Ia meninggal pada tanggal 20 Agustus 2014 karena serangan jantung di usianya yang ke-62 tahun.